Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Edi Chandra di channel YouTube saya Edi Chandra. Udah lama nggak bikin video. Kali ini saya rencananya mau buat video lagi tentang memancing. Jadi hari ini guys, kami atau saya tidak sendirian, berdua itu ada dengan orang rumah yang lagi ngerekam saya. Jadi target pancingan kita hari ini ikan puyuh guys, dengan kalau seandainya ada jackpot nanti ikan gabus ya, mudah-mudahan. Tapi informasi yang kami dapat katanya di sini ikan puyuhnya kasar-kasar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu memang benar adanya dan rezeki kita ada di tempat ini. Oke, lanjutkan. Bismillah dulu. Dapat. Angkut. Alhamdulillah bro, tangkapan perdana dari orang rumah. Ya ini dia bro. Jadi kalau apa ya kurang segini lah. Ini udah main oke lah, gitu kan? Oke, lanjut bro. Pasang jangkrik pandai? Pandai lah. Nanti buang kaki-kakinya tuh ya. Kaki pakai cacing aja lah. Nah, coba cacing. Banyak tuh. Duduk. Jangan lihat cacing. Pokoknya diangkat kameranya ke sana. Aku nak pasang ini dulu, Bu. Areknya jangan kencang kali, sikit aja dari air sudah. Enggak perlu kencang-kencang. Nah, itu aja nariknya. Bagus. Apa mancing gue jadi ini? Kau aja mancing kan. Kepar ya? Iya. Nah, kepar guys. Enggaklah, puyuh nih. Kepar tuh. Oh iya. Aduh dulu, gimana naroknya nih? Aduh, menggelepat. Aku masang ini dulu. Yang tadi mana kawannya? Sini masuk.
nih. Jarang ambil orang sekolah yang kunci. Ini ya, Bu ya. Iya. Oh, sedap yang mancing dua belum gitu. Telau lah. Dua baru guys. Ikan puyuh satu. Ikan apa, Bu? Kepar satu, guys. Awak belum sempat lagi masang benang, guys. Orang rumah dah tak sabo mancing dulu. Iya, pelan aja nariknya. Apa, Bu? Kuat betul nariknya, makanya orang bilang pelan-pelan. Itu sangkut-sangkut terus lah. Ajaklah aku betul sampai diri kau. Biar dia setia aja yang nyapa. Lawan dia guys.
nampak guys. Ikan sekepor guys. Memang tak boleh jauh lari ikan sekepor ni awak. Asyik ikan sekepor, ikan sekepor je. Lumayan lah. Agak kasar juga ni lah. Jadi mudah-mudahan selanjutnya banyak guys. Nah guys, tu dia. Ini kan. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi tadi guys agak sedikit kita modifikasi. Jadi saya memancing saat ini menggunakan mata kail nomor 2 guys. Tadi saya pakai nomor 10. Makan terus tapi tak lengket. Ini kita coba pakai yang nomor 2. Alhamdulillah kena. Tapi bukan ikan target kita guys. Kita mau cari ikan sekepar. Ikan puyuh. Naiknya sekepar. Alhamdulillah. Nampaknya harus tukar tuh, Bu. Iya. Sini biar aku tukar. Nanti lah, sekali lagi lah. Kena lagi, guys. Sekepar, guys. Agak kasar-kasar sini sekepernya. Tadi lah. Alhamdulillah, guys. Ah. Ada, guys ya. Besar ini. Yuk kita coba lagi guys. Thank you.
nanti lah mata kailnya enggak. Nanti lah. Mancing lah dulu. Double strike guys. Kalau kayak gini dari tadi guys, mantap guys. Guys terus muak nengoknya. Ah, ini ya kawan-kawan ada juga. Jadilah target tadi ikan puyuh kawan-kawan. Tapi yang ada nampaknya ikan sekepar sini. Tapi bolehlah. Nah, sekeparnya lumayan kasar nih, kalau udah susah gini ini dah mantap nih dah. Nah, ya kan? Memang cacingnya mantap nih guys, memang mantap untuk mancing cacing ikan sepat, agak lunak dia, masih anakan cacingnya. Lepas. Pakai pancing yang itu aja ngapa? Tuh satu lagi itu. Yang kuning. Yang ada gulung-gulungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah kau. Chandra WKS, panggilan suara masuk. Laporannya. Ngapa dia itu? Makan.
tahu, dia bacanya di sini tadi timbul. Hai, makan dulu kita guys. Lapor buat. Kalau orang Melayu bilang kan apa kebulo. Ikan dah tak nak makan, kami makan dulu. Sikit lah sini. Thank you.
ayamnya digoreng dulu nih. Terus kalau nggak digoreng dulu hancur ya. Saudara, kawan-kawan semua, mungkin cara mancing-mancing kita cukup sampai di sini karena udah hari pun udah sore. Jadi ini dapatnya saudara-saudara mungkin enggak begitu banyak. Ya alhamdulillah. Namanya spot baru. Kami baru sekali ini nyoba. Jadi ini hasilnya mungkin kisaran setengah kilo lah lebih. Ada ikan puyuh, ikan sekepar juga. Ini lumayan kasar-kasar ikannya. Jadi ya alhamdulillah enggak begitu mengecewakan. Oh iya tadi saudara, ada satu ikan apa namanya? Ikan gabus ya, karena kita pakai mata kail yang kecil yang nomor 2. Itu udah lepas. Dapat. Belum sempat landed ya, udah jatuh lagi ke air. Memang enggak sempat terekam tadi. Mak ya mungkin memang tidak rezeki kan. Dan tak mau dibawa balik dia. Nah, jadi ini ajalah mungkin yang dapat, tapi alhamdulillah. Jangan lupa saudara-saudara, tetap ikutin video saya. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen untuk perkembangan dari channel YouTube saya ini. Itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.